Okay, hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita nak buat tutorial cara-cara nak guna aquarium magnet ni untuk aquarium yang saiz satu kaki ataupun dua kaki, tiga kaki, macam tu lah. Tak kisahlah, aquarium besar mana pun boleh. So, kita ada yang stok yang jenis mini dia, tapi tak adalah mini sangat kan, dia lebih kurang saya tapak tangan lah macam tu. So, kita akan buat video demo untuk aquarium dua kaki ni. Okay, untuk aquarium dua kaki ni kita akan, so, sekarang kita nak buka. Okay, cara nak guna dia, kita cuma buka macam ni. Okay, dia magnet tau, nampak kan? Okay, dia magnet. So, sekarang kita akan masuk ke dalam aquarium tu. Kita letak bagian dalam ni, yang ni dekat luar. Okay, nampak kan? Okay, ni first tu kita dah macam ni, kita tolakkan dia lah macam ni. Kita nak untuk cuci, masuk, kita akan cuci macam ni lah. Magnet ni memang ketat. Dia tak adalah ketat sangat kan, tapi okey lah. Sebab kita kan nak gerakkan dia macam ni. Okey. So senang lah kita nak cuci. Lumut-lumut tak adalah kita sampai nak masuk celup-celup tangan macam ni kan. Macam tu. Okey, tak ada. Kita tak yang macam tu lah. Sekarang kita pakai benda ni je. Lagi mudah lah. Lepas tu bila-bila masa kita boleh bersihkan bahagian aquarium dalam ni. Kan? Macam kadang-kadang ada lumut macam apa tu, macam kat kerak tu kan, selalu macam terkesan belah-belah macam ni. So kita elok pakai ni, bila-bila masa kita boleh gunalah. So kita buat macam ni je, nampak? Nanti dia akan cuci lah, dia akan bersih lah macam tu, bersih. So memang sangat mudah pakai ni. Okay, nampak eh? So kalau korang berminat boleh terus WhatsApp. Okay. Kita boleh post kalau nak datang ambil dekat PPI C Semarak depan blok B ni. Okay, kita ada kedai sikit lah, kedai kecil-kecil dulu. So kalau korang yang duduk jauh tu, kita boleh post lah, tak ada masalah pun. Okay, tu je lah kot untuk video unboxing dan video review. Okay, kalau korang berminat tu WhatsApp. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe video ini. Okay, bye bye. So you know.